Breu. Udah mandi? Oh, ya udah deh. Oke, semangat ya. Wih, biasa ya anak-anak lihat kok. Udah Bang Yudi yang sedang lagi nonton viralnya. Viralnya tukang parkir di daerah Bogor kena bayar sampai 40.000. Ini mungkin lagi dulu-dulu ya, kita lama lagi nonton-nonton itu ya. Iya, iya. Tambah lagi pusing. Kenapa? Gue tinggal gocap buat ganti. Ya, oke. Balik kan besok kan? Balik ya? Balik dulu. Gak tau. Gak turun sehari gitu. Gak tahu. Kalau ada duit ya gue balik lagi kemarin. Ya udah, gue doain ada ya. Amin, amin. Rezeki sehat ya. Terus, gimana kamar kebanjiran semalam? Rumah gue? Iya. Oh iya, parah. Itu talangnya bocor atau enggak, rembes? Rumah gue kan pendek, jadi rembes. Jadi kalau hujan deras tuh got kan tinggi gitu. Iya. Rembes ke dalam ke kamar. Udah gak bisa tidur kalau udah. Pokoknya kalau hujan deras tuh rumah gue gak bakal bisa tidur. Gitu ya bang ya. Ale yang udah pernah tahu rumah gue. Udah pernah lihat. Parah. Ya udah. Semoga nanti ada rezeki bang. Amin Allahumma amin. Sip. Sar. Tadi sakit Sar. Lu kenapa sih? Kok bisa meriang gitu? Panas dalam. Serius lo? Panas banget men. Pakai jaket lah. Kalau panas nggak boleh pakai jaket sebenarnya sih. Jangan di sini berarti. Yaudah. Banyak yang minum air putih. Tuh aku abahnya. Udah, buru cepetan. Jangan lama-lama. Diayain doang. Buru. Ayo, masih ada misi nih, belum ngepel ntar. Ayo. Ya bisa. Ini juga ada. Nih, bro. Bang, apa? Base camp kita bocor. Jadi disokin ya. Ini kita terdampar di sini dulu. Terdampar di sini dulu daripada kita kebanjiran tuh, daripada kita tidur tiba-tiba ngambang. Iya, tiba-tiba kan nggak lucu gitu. Iya kan, tiba-tiba air mengalir. Tapi anyway hari ini kita ngepel nanti ya, rencana ngepel ada ngepel ntar ya, bagian-bagian yang emang bisa yang kita pel aja ya, yang kemarin sisa-sisa gitu. Betul kan kita udah beli kain pelnya tuh. Iya, sama soklin lantai dan lain-lain tuh. Ya wes lah, semangat ya bang. Gas, semangat ya, semangat terus lah. Yoi. Thank you Bang Char. Mantap. Nih, ada Bang Agus juga tuh dari Bekasi. Dia satu kota sama gue, cuman gue enggak tahu di mananya sih Bekasinya. Kita tanya aja. Bang, lu Bekasinya di mana sih? Bintara gue, Bang. Iya, di Bintara dekat Raji dikit lagi dong. Lo sama? Enggak. Rawalumbu Kemang Pratama sana. Lumayan jauh ya. Lumayan. Itu daerah macet lu ya? Iya. Iya dong. Daerah banjir gua, Mas Naga. Oh, Mas Naga. Hujan dikit banjir gua. Mas Naga. Iya. Main aja tuh. Ah janganlah, ntar gue kelelep lagi. Basecamp kita soalnya udah kelelep nih. Oh gitu. Udah banjir tuh. Juga banjir gitu. Tapi anyway, lu udah bolak-balik kesini berarti berapa kali nih? Dari awal, pertama dua, tiga kali sama ini. Tiga kali sama ini. Balik, berangkat sokin lagi. Balik, berangkat sokin lagi. Emang lu gak kuliah? Ini gue habis kuliah nih tadi. Baru selesai langsung baru sokin. Sebenarnya kuliah kan jam 9. Uh-huh. Ya udah, sambil ngedit, sambil kuliah taruh di sebelah. Luar biasa. Sambil jalan. Berapa SKS tadi? Makasih 2. 2 aja ya. Oh, sebenarnya hari ini full, tapi ya udah online semua. Online bisa. Iya, minggu depan baru yang offline nih, tiap Sabtu. Aduh. Tapi santai aja. Santai. YouTube nomor 1, kuliah nomor 2. Jangan. Jangan juga. Pokoknya yang penting jangan balance ya. Iya, balance aja yang penting. Di situ juga ada Bang Bewok yang lagi tidur. Ngedit ya? Dia ngedit video ya? Ngedit video apa nih, Wok? Bosku. Ngedit video yang mana nih? Sambil tiduran gak enak nih, Tuan. Gak apa-apa lah. Gimana bosku? Ngedit video yang mana nih? Hah? Udah sih. Oh, udah selesai. Ini nonton videonya Bugs. Ngomong-ngomong setelah 100.000 subscriber. Waduh, pertanyaannya jauh. Iya. Dalam banget. Udah punya kameramen nih. Waduh.
kamera. Iya. Kagak ada. Mana sih? Kagak ada. Udah minjem kamera itu. Nah, bisa aja. Oh, take and give gitu. Iya, yeah, take and give. Oh, take and give. Iya sih, benar. Yang penting saling support gitu, betul, ya. Betul, betul. Terus satu lagi nih, Bang Bewok. By the way, katanya mau bikin baju. Heeh. Ya. Baju terus, apa? Baju nih. Bewok berbaju. Iya. Gerahat TV bukan baju gua. Nah, iya katanya mau bikin baju. Ini kan belum ada nih. Maksud gue satu bisa kali. Apa tuh? 100.000-nya. Iya. Iya dong. Baju dong. Soalnya kan kemarin gitu we 100.000 ini baju. Gosipnya ngeri kan. Tanya Mas Eko. Bener enggak, Mas? Mas Eko kemarin 100.000 baju. Sebenarnya kita cuma mengingatkan. Kalau misalkan ada, alhamdulillah. Kalau enggak ada ya tolong diingat-ingat. Enggak ada. Jadi gimana gak, dong, Bang Boy? Ada janji, tapi kalau misalnya mau ya bisa hubungin di bawah ini. Bisa pesan. Pesan nanti di ini yang dibikin. Berapa harganya sih, Bang? Berapa sih harganya? Apaan sih? Ya, lah katanya bisa pesan. Iya, bisa pesan di toko baju. Tapi belum ada, Bang. Belum bikin sama sekali. Gua pikir ada hajat 100.000 baju. Belum ada, hajat juga belum ada. Oke, deh kalau gitu ya udah ditunggu bajunya ya. Siap, Bang Bewok ya. Channel. Yo, mari. Bewok berbaju. Apa family? Apa yang pembeli? Apa? Family Mystery, kenapa Family Mystery? Family Mystery. Family Mystery mah Family Mystery sendiri beda. Terus kemarin apa tuh? Apanya? Dari Bang Bewok Channel satu lagi. Family Mystery ya. Family Mystery kan, iya. Ya kan lagi barengan gitu terus ya. Ya sama ya. Kayak Bak sama apa? Sama siapa Bang Bewok? Ya udah sukses ya. Siap, sukses juga. On the way ya. Mantap. Nyusul ya? Nyusul dong, yeah, pasti. Mantap. Mudah-mudahan nyusul Bang Bewok nih 100.000. Guys. Oke. Di sini ada satu lagi. Sorry. Ada Boy Napole Boy. Iya. Boy. By the way, gue pengen tanya sama lo, Boy. Apa tuh? Tadi kan lo barengan sama Bang Ego tuh. Bang Ego ya. Iya. Lo balik karena ya ngedengar kan anak lo sakit tuh. Keadaannya gimana? Ya, keadaan anak gue sih pernah nanya ya. Kenapa coba? Anak gua ya kondisinya badannya panas ya, panas. Dengar muntah darah gitu. Iya, muntah tadi pas gua mau bawa berobat dia sempat muntah dan mengeluarkan darah. Gara-gara radang ya? Iya, kayak sih radang ya. Lebih. Radang ya. Emang lagi pusing nih. Kata dokter mah katanya radang sih. Wow. Makanya tadi gua agak telat kesini. Jadi sore banget. Iya. Tapi Mbak Dwi tetap semangat ya? Semangat lah. Semangat ya. Namanya sebagai seorang ayah harus cari nafkah sebagai... Iya. Kita kerja itu... Begini juga buat yang di rumah. Iya, benar-benar. Gue doain lah. Sehat-sehat lah ya anak Amin. Istri. Amin. Sama-sama. Jangan Max. Jangan sampai lepas doa ya. Betul. Oke? Pokoknya semangat aja buat Bang Boy. Semangat. Gue pengen pokoknya Bang Boy. Jangan lupa teman-teman nih. Subscribe. Please. Subscribe. Benar-benar subscribe. Bang Boy Like and Share TV. 1 Pak, aduh salaman dulu ah. Ntar paluran nih. Makasih lo Pak udah kasih tumpangan lo. Iya buat teman-teman lo. Ya Pak ya. Semula kentok. Paluran lah mantan. Mantan. Tapi sehat ya Pak ya? Sehat terus ya Pak ya. Makasih pokoknya sekali lagi buat teman-teman Kreator Bersatu ngucapin terima kasih Pak. Hari ini kita bisa kumpul bareng di sini di tempatnya Bapak ya. Makasih banyak pokoknya. Bapak mantap, sehat-sehat ya. Pokoknya sama semangat keluarga. Terus, semangat terus. Ini ada Mas Eko nih. Gue pengen nanya dulu Mas Eko nih. Iya, halo. Mas. Bang Bewo katanya enggak bikin baju gimana? Ya, intinya tadi kita udah sampaikan ya. Terus gimana? Kita udah sampaikan, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Bang Bewok kita oak-oak, kagak ada, gua gak pernah ada statement gitu. Oke, kita intinya senang ketika ya, Bang teman Bewok kita mencapai apa yang diinginkan ya. Dan ketika kita bisa mendapatkan apa yang dia tadinya cita-citakan
kaos. Nah, alhamdulillah kita doakan yang terbaik lah. Iya. Walaupun nggak dikasih kaos, kita doakan juga yang terbaik. Betul, betul banget. Pokoknya kaos itu penting juga sebenarnya. Penting juga, karena penting kan juga. Kita tahu di sini jarang sekali ganti-ganti kaos. Gitu ya. Eh, pokoknya itu gitu ya kan. Pokoknya kalau saya ukurannya L ya. Bang cari L, Bang Bas M, teman-teman rata-rata L. Rata-rata L, pokoknya rata-rata L. Itu sih enggak banyak kok. Cuma 20 sih, 20 piece, enggak banyak. Enggak banyak. Enggak ngaruh buat Bang Bewok sebenarnya. Apalagi baju itu ditambahin pakai rompi. Mm-hmm. Iya, iya. Dan digunakan sebagai aksi sosial. Berkah sebenarnya. Berkah banget sebenarnya. Terus ngomong-ngomong Mas Eko gimana bajunya? Bajunya ya, saya nunggu 100 ribu subscriber. Oh iya, janji ya. Deal. Ini baru teman-temannya baru. Ya, 100 ribu ya. Amin. Oke. Okay. 100 ribu subscriber ya kan. Nanti ada baju kaos untuk teman-teman gratis dari ya, dari Eko PDJ. Oh iya. Yeah. Bang Bewok, jangan kalah dong. Yang bilang duluan. Oke, mantap. Aduh. Oke, Mas Eko Napoleon nih. Nah, gua ganggu dulu ada si Hendra. Halo, brother. Halo. Uset deh. Kayak serius banget deh. Biasa lagi ngedit. Tadi lo nanya dulu. Yo, ngomong-ngomong, kemarin katanya masalah baju belum ngambil di rumah. Iya, kekurangan baju. Bang Beok katanya mau bikin baju. Mau bikin baju apa itu? Baju Bang Beok channel udah 100 ribu. Kenapa enggak lo minta? Aneh. Kan enggak aja. Mana? Enggak ada videonya di bilang. Loh, enggak maksudnya mungkin secara tidak ya tidak direcord maksudnya. Harusnya kan 100 ribu ada hajat gitu ya. Kemarin ngomong kalau tembus 100 ribu. Tuh. Ada mau guling-guling depan rumah dokter Wayan. Nah, tuh katanya begitu. Oke lah kalau begitu. Tapi by the way, ini udah berapa hari loh, Dika? Ya dari awal aja. Belum pulang. Ya pulang kemarin. Tapi waktu ketemu Pak Dokter Wayan. Kan bawa mobil tuh. Kebetulan lewatin daerah gue, men. Pas banget. Banget, baju habis. Baju habis. Iya. Udahlah, taro yang kotor, ambil yang habis di laundry. Ceritanya begitu. Bukan di laundry sih, laundry sendiri. Tapi by the way, ngomongin masalah tentang kemarin yang dibelakangin gimana? Ya, gimana ya? Ya udahlah biarin. Biarinlah kita mah. Soalnya ya kita sadar diri, iya. Kita sebagai kreator kecil. Iya. Ya, ya wis lah. Ya namanya hidup mah ya. Namanya kadang hidup. Di atas, kadang di bawah. Cuman gini ya, cuman pengen cerita gitu. Sedikit. Ada orang yang paling sombong di dunia ini yaitu namanya Fir'aun dan itu memiliki segalanya. Oh. Masanya rakyatnya semua patuh. Itu pemimpin sekaligus orang paling kaya, raja itu Fir'aun. Tapi jatuh juga gitu. Jadi sombong itu kayak berada di atas gunung. Betul. Iya. Orang yang di gunung lihat kita kecil. Iya. Nah, yang di bawah gunung nih, di kaki gunung lihat orang yang di atas gunung itu kecil juga. Betul banget. Jadi jangan sombong ya kata Bu Eni. Masuk. Iya. Oke. Di sini juga ada halo. Halo. Lagi ngapain? Nah, lagi ngapain sih? Lagi nontonin apa nih? Gosip apa? Coba kita lihat dulu dikit deh. Tengok. Oh, Pak Jokowi. Oh. Lagi nontonin teman-teman ya. Lagi nonton teman-teman. Oh, sorti, ada. Sorti. Oh, gitu. Tapi ngomong-ngomong baru datang nih. Heeh. Sama Mas Eko. Siap. Tapi kok enggak kerja? Cuak. Ah. Kenapa bolos, brother? Kan ada masih kerja. Oh, masih. Masih kerja. Bisa online ya kerjanya ya? Iya. Udah kayak macam kampus deh. Terus gimana, Pak? Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana, Abang, kabarnya? Baik, baik. Tapi kan ngomong-ngomong nih, lo baru kemarin sore datang tuh. Betul. Terus menanggapi masalah tentang Dokter Wayan gimana nih saat ini nih? Kalau Dokter Wayan sih saya belum tahu ya, cuma tahu dari media. Katanya sih beliau orang yang pintar. Oke. Okay. Karena dia bisa mendiagnosis penyakit yang pemberian obatnya itu tepat gitu. Wow, itu dia. Ya, jadi masyarakat ya nggak heran kalau misalkan posisi rumahnya seperti itu masih datang. Yep. Jadi harapan gue sih Dokter Wayan bisa balik lagi ke sini. Amin. Itu harapannya ya, ya. Dari lo ya. Terus yang kedua nih, terakhir. Kalau misalnya ngomongin masalah tentang kreator bersatu yang saat ini lagi di tengah-tengah lo, kira-kira
apa yang pengen added value apa nih kira-kira sama anak kreator bersatu untuk channel lo sendiri? Gini, kalau untuk tim kreator bersatu sih gue merasa terbantu ya. Terus juga gue banyak belajar sama mereka. Yoi. Terus selanjutnya gue diterima dengan baik di sini. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Iya, dan nanti ya gue kan belum ketok palu. Iya. Masuk ke tim kreator bersatu. Iya. Ini gue mau nanya juga nih sama abang nih. Iya. Caranya seperti apa nih? Apakah gue harus menyiapkan CV? Apa misalkan harus subscribernya ratusan apa gimana? Oh. Kalau menurut gue simple sih. Oh. Pokoknya ketika 100 ribu baju. Oh, itu. Nah, lagi dia. Paling kan itu aja ta. Ya, kalau dari gue ya. Iya, kalau itu dari gue belum tentu yang lain sama ya kan. Pokoknya intinya gitu ya. Ya. Oke, okay, thank you. Nanyain apa dia? Apa? Nanyain apa tadi? Nanyain apa? Belajarin. Oh, untuk iya untuk masuk CV ya, kayak gimana? Ketika Anda bergabung di misi kemanusiaan, berarti itu Anda telah bergabung di Kreator Bersatu. Karena Kreator Bersatu itu adalah kreator atau konten kreator yang bersatu untuk di apa menjalankan misi kemanusiaan. Betul. Khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia bisa bermanfaat buat sesama manusia. Itu kata Bang Bewok. Iya, pernah cerita ke saya. Benar. Nah, emang Bewok itu sebenarnya punya identitas sesuatu hal yang menarik. Cuman ya? Akun channelnya nggak pernah di-read. Soalnya centang satu. Kalau udah berkata, iya, nggak aktif. Nggak aktif centang satu. Kalau centang dua aktif. Biasanya kalau centang dua harus ada baju. Pakai baju. Tangga lu ngomong baju. Di sini ada Sandi juga, Kisana TV. Halo brother. Halo, apa kabar? Gimana sehat? Sehat. Kemarin tuh kayaknya agak sedikit lelah gitu loh. Oh, lelah banget bang. Kenapa? Kan kita ngebersihin tuh banyak lumpur tuh. Oh, iya. Ya bisa semprotin tuh banyak pasir lumpur. Betul. Nah, pas itu yang lebih ini lagi ekstrimnya di atas tuh bang, ngebersihin tuh banyak. Saya sama Salman ke atas tuh. Iya, gue tahu. Nah, sekarang kan hari kelima ini mau ngepel nih anak-anak ya. Ya pokoknya semangat aja buat Sandi. By the way, sekarang subscribernya berapa sih kan? Baru 8 juta. 7 ribu. 7 ribu ya? Baru 7 ribu bang. So, it's just a fucking plan. Yang namanya bersemangat, kita nggak perlu lihat dari angka, yang penting lihatnya. Nanti juga langsung brung. Iya, yang penting tulus, ikhlas. Yang penting tulus, ikhlas. Kita semangat, apalagi diiringi sama teman-teman yang ada di sini seru-seruan ya kan? Iya, Pak. Jadi Sandi semangat ya. Semangat. Teman-teman jangan lupa subscribe. Kecil mulu. Iya. Pokoknya subscribe channelnya Kisana TV. Kisana TV teman-teman. Subscribe, pokoknya harus subscribe. Titik. Oke? Okay? Semangat ya. Di sini juga ada, pada ini yang pakai baju pink, kayak ikan teri loh. Nih, Mas Den. Halo Pak Deni. Deni kenapa? Jadi coba sedikit. Halo Pak Deni. Enggak. Tapi Pak De, Mas. Gimana? Mas katanya nih ya. Orang Tegal enggak boleh mandi di kali Karawang yang di depannya rumahnya Pak dokter. Gimana ini tanggapan lo? Maksudnya bukan nggak boleh sih, lebih tepatnya ini kan bicara mitos nih ya. Takutnya kejadian ada yang aneh gitu. Nah, kalau lu gimana? Mau nyoba? Ini dari awal dah. Gua bukan orang Tegal sih. Apa tuh? Iya, gua bukan orang Tegal, enggak masalah. Oh, tinggalnya doang ya. Tinggalnya doang. Iya, iya, iya. Berarti ketepu tuh. Enggak masalah. Terus ngomong-ngomong gimana kabarnya Bu Eni kemarin sempat silaturahmi ke situ terakhir? Iya. Ya sudah membaik. Sudah membaik. Seperti orang pada umumnya, nggak kayak dulu lemas-lemas gitu. Sekarang mah udah lebih tanggap sih. Lebih tanggap ya. Terus gimana keadaan rumahnya tuh? Rumahnya juga bersih. Dan lebih segar juga sih. Lebih segar. Pada saat waktu Mas Deni ke rumahnya tuh ada siapa aja Mas di rumahnya? Ada Tiko. Tiko. Terus pacarnya. Security ya? Ada. Siapa tuh? Ya nggak tahu. Gak ada, gak ada. Oh nggak ada ya. Terus Bu Eni. Siapa? Pak Muharman ada. Pak RT datang? Ada juga? Nggak ada juga. Sepi gue datang. Sepi ya. Terus pada saat itu langsung ke Dokter Wayan setelah dari situ. Juga. Kemana dulu? Ke apartemen.
Enggak, gue kemana? Datang ke Jakarta nih. Uh-huh. Badan gak enak tuh. Oh, badan gak enak. Akhirnya? Akhirnya ya di sana dulu lah. Oh, gue pikir akhirnya ngurut dulu. Gue pikir karena badannya gak enak kan. Tapi nyampe abis dari situ di sana dulu, baru kesini langsung. Iya. Oke. Okay. Nyampe jam berapa waktu kemarin sih di sini, Mas? Berapa ya, siang-siang bolong? Siang-siang bolong. Siang-siang bolong ya. Jam 12-an. Oh, gitu. Oke, okay, siap, Mas. By the way, bicara mengenai tentang videonya Mas Denny nih, itu yang baru-baru ini nih, kemarin rame banget tuh. Itu komentar udah mulai juga bermunculan gitu. Iya. Yeah. Yoi. Ingat gak security? Kan ditanyain yang agak tua yang di depan rumah. Nah, itu kenapa? Banyak banget tuh yang komentar ngefans sama dia gitu. Boleh ditemuin lagi gak tuh, Mas? Boleh. Boleh ya. Iya. Ya udah nanti coba ya. Oke, semangat ya, Mas Den. Oke, siap. Brew. Udah mandi? Oh, ya udah deh. Oke, semangat ya. Oke, jadi teman-teman Bang Bro lagi boker katanya, lagi mandi juga. Jadi untuk kalian semua yang selesai ikutin perjalanan kreator bersatu, teman-teman yang ada di sini dan sebagian juga ada yang lagi pengen datang juga, ada yang pengen pulang juga. So untuk kalian semua, terima kasih sekali lagi. Salam toleransi.